Allahu 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 Allah Allahu Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada kesempatan yang penuh berkah ini, hadis-hadis yang kita mau bahas tentang al-adabu ma'al jiran, yaitu hadis yang membahas tentang hubungan bertetangga. Kenapa Bu Pak persoalan masalah tetangga perlu kita bahas? Karena di era modern ini banyak orang yang sudah tidak baku kenal lagi dengan tetangganya, atau ada yang bertetangga tapi cekcok dengan tetangganya, ada yang bertetangga tapi si bombe beli bulana. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, dalam hadis ini kita ingin pelajari apa haknya tetangga kepada kita, apa kewajiban kita sebagai orang-orang Islam yang bertetangga. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu naparintangi pun Allah Ta'ala tu mapedecing ko bali bulata. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub. Nah, suruh kipung Allah Ta'ala mapasiwa, jangan kita musyrik kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga kerabat, artinya sumpulolota, keluargata. Wal yatama wal masakin, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yatim dan orang miskin. Wal jari zil kurba, nah perintah tipung Allah Ta'ala kita berbuat baik kepada tetangga. Ada mengatakan tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, jadi di dalam ayat ini kita bisa pahami bahwa ternyata hak tetangga itu luar biasa, disinkronkan dengan ayat menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, hadirin yang kami muliakan, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan tetangga dalam ajaran agama Islam? Ini dulu kita mau tahu, ini kerja isi butuhkannya setelah ibadah bola. Dan dalam kitab Mughnil Muhtaj itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-jiranu arba'una daran min kulli janib, yang dinamakan tetangga itu sampai 40 rumah keliling. Lo tak boleh tak sampai 40 rumah, depan rumah 40, samping kiri kanan di belakang itu 40 rumah. Itu katanya yang dinamakan tetangga. Wakila malah sokadarihi. Ada juga pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga adalah yang berdampingan saja dengan rumah tak. Nah, berdampingan rumah atau sidap ke tembok tak apa pada BTN ini. Itu dinamakan tetangga. Ada juga pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga adalah si kampuki. Si kampuki, umpamana si di desa yang keduai, si di kabupaten yang keduai, itu ada pendapat seperti itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga adalah si di lorong yang keduai, umpamanya jalan beruang. Sini nak kurang jalan beruang, roh mau beli bola mana, namu malampi. Itu pendapat. Ada juga pendapat mengatakan bahwa sid di masjid yang kedua. Artinya selama kita sama-sama berjamaah di situ masjid, walaupun kita berjauhan rumah juga dianggap tetangga. Dan ada yang mengatakan pendapat bahwa kembali kepada urf, kembali kepada tradisi. Apalagi keadaan sekarang ini, kayaknya sudah tidak ada lagi jarak di antara orang. Apa yang terjadi di Amerika sekarang hari ini bisa kita tahu. Apa yang terjadi di Mesir hari ini kita bisa tahu. Nah, jadi semakin luaslah jangkauannya yang dinamakan tetangga. Dulu pengaruh lingkungan itu ya cuma lingkungan sekitar. Tapi sekarang kan pengaruh lingkungan jauh ke sana, gara-gara adanya namanya HP.
Karena itu hadirin yang kami muliakan, kita seharusnya berbuat baik kepada tetangga. Kenapa hadirin yang kami muliakan, apa reluki ipakanjaki hubungan tak, kenapa ajaran Islam sangat mewanti-wanti umatnya supaya berbuat baik kepada tetangga? Karena ia kumajai hubungan tasibaba libulata, kita tidak akan merasakan ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan hidup kita terasa harmonis dan tenteram, samana suruga yunroi. Akan tetapi ia minawading harmonis hubungan tak, ia kumakanja hubungan tak. Nah hadirin yang kami muliakan, ada satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Masala Jibrilu, Jibril itu senantiasa berwasiat kepada saya. Yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril itu senantiasa berpesan, berwasiat kepada saya supaya berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya berwasiat itu siapa namanya, Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga yaro Nabi tabu pa samanna nangga imakada yuko mati ki, tetangga itu mendapatkan harta warisan dari kita. Saking pentingnya itu kita perbaiki hubungan tetangga, terbayangkan ya. Nabi tatuli pasang ko Nabi ko Malaikat Jibril, perbaiki hubunganmu dengan tetangga, perbaiki hubunganmu dengan tetangga, sehingga apa? Nabi Muhammad menganggap bahwa di itu gajah kutu mati lalu lungat tu harta warisan bali bolai, saking dekatnya yang dinamakan tetangga. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memperbaiki, memuliakan tetangganya. Sekali lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, betul nama tepat kiri pungala ta'ala ma tepat tuki makanan kaya sangat suri munri paka raja lalu ibali bulata paka lebih lalu ibali bulata. Nah inilah hadirin yang kami muliakan, bagaimana caranya memuliakan tetangga, bagaimana menghargai tetangga. Nah di dalam kitab ini Minhajul Muslim yang pertama disebutkan, ada muaziyatihi biqaulin au fi'lin. Caranya menghargai tetangga, kita tidak boleh menyakiti tetangga ta, baik itu perkataan atau perbuatan. Ika kelepek kucarana aja nama sisa bali bulai, apakah perkataan kita atau perbuatan kita. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi makadai nigi-nigi tau matappa ripung Allah Ta'ala matappa makadang kasuri munri fala yu'zi jarahu, jangan mereka menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga itu bupa bisa menyebabkan kita berdosa besar. Menyakiti tetangga itu bisa membuat kita iman berkurang. Menyakiti tetangga itu adalah bukti bahwa orang itu kurang imannya. Menyakiti tetangga hadirin yang kami muliakan, itu membuktikan bahwa kita nanti termasuk orang celaka. Itulah sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saya catat ini, la ayasniyar rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi alaihi min ayasniya bi halilati jarihi. Magai natengi bu pa nabita menyakiti perasaan tetangga, perkataan atau perbuatan, karena besar sekali dosanya. Ada orang yang berzina 10 kali, umpamanya dia ke Jakarta, dia berzina di sana
sampai 10 kali. Dan ada juga orang berselingkuh dengan tetangganya cuma 1 kali berzina, ternyata dosanya berzina dengan tetangga. Apakah anaknya tetangga, istrinya tetangga, keluarganya tetanggata? Lebih besar dosanya berzina dengan tetangga daripada berzina dengan pelacur 10 kali dengan pelacur yang jauh rumahnya. Tabayangkan ngiro. Eka sisa ki mapangat di sibawa bali bolata lebih maraja dosana daripada mapangat di kisap ke 10. Kalau umpamanya di Makassar jauhnya, lebih besar dosanya kalau tetangga ditemani berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la ayasriqa rajulu min asyrati abayatin aisaru alaihi min ayasriqa min jarihi. Kita mencuri 10 agaganna tu mabele yala ikoci, itu lebih mudah, lebih ringan dosanya daripada mencuri 1 barangnya tetangga. Si dia agaganna bali bole yala lebih maraja dosana daripada 10 gaganda tu mabele yalah. Nah, kenapa bupa seperti itu? Itulah menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya sangat menginginkan kita harmonis dalam beru, apa namanya, dalam bertetangga. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, tidak beriman atau tidak sempurna imannya siapa? Faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, siapa ke mereka, man huwa ya Rasulullah? Faqala, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang tidak sempurna imannya, orang-orang yang tidak sempurna keimanannya kepada Allah adalah orang-orang yang tidak pernah menciptakan kedamaian, ketenangan kepada tetangganya. Nah, jadi makanya tuh bupa, bahaya sekali masalah tetangga ini. Ada satu riwayat, ada seorang perempuan rajin sekali sholat tahajud, rajin sekali puasa sunat, rajin juga bersedekah. Ternyata bupak sang perempuan ini harus masuk neraka. Rajin mas sedekah, rajin mas sumpajang, rajin mas puasa, tapi ternyata dia harus masuk neraka. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena ternyata watu'zi jiranaha, karena suka mengganggu tetangga. Ada juga perempuan bupa, dek tu nak rajilah dah masam pajat tahajud, dek tu nak rajilah dah mau puasa sunnah, dek tu nak siaga sumbangan na, indah rajin di bersedekah, dek tu nak rajilah dah masam pajat tahajud, dek tu rajin mau puasa sunnah, kata Rasulullah ini ya. Tapi karena dia berbuat baik kepada tetangganya, suka membantu tetangga, suka menolong tetangga, maka dia nabita isa suruga itu makun raye. Kenapa? Malada napaka raja bali bulana, malada napaka labi bali bulana. Ah, itulah mungkin bu pak. Dulu saya dengar bahwa ia rupangai riolo, kupangai riolo, dia napuji marala ku kampunna. Ya kumilo mapangau masusah liwa kampung. Kenapa? Karena mungkin napahangi hati saya mak, karena mereka dosana ku boleh boleh ganggu. Tapi mak kukuai pede mi cawe pange kubulata pede dina capuri. Sekarang ini, nah, sekarang tidak sama dengan dulu. Nah, jadi nule pange rioloro pange terdesak mi pade gaga wa dinan rima kukuai pede mi cawe itu pede ma bali bola ki pede na solangi ki. Nah, karena itu hadis ini perlu menjadi nasihat buat kita semuanya, bahwa ternyata namu mas sampaja sunnah ki, namu ma posa sunnah ki, namu pasidak kaki. Kalau kita sering menyakiti tetangga, maka kita juga tidak termasuk ahli surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang kepada kita, saking tidak senangnya napatama kirana kamatu pungala ta'ala, dan Allah murka kepada kita. Nah, sekarang kita sudah baca beberapa hadisnya, al-ihsanu ilaihi,
bagaimana caranya kita bupa berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, biayyan surahu yastansarahu. Kalau tetangga kita minta bantuan, minta pertolongan, ya kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan tak. Milau tulung melo min radui pinrangi wi. Dia minta bantuan apapun, selama kita mampu, kita harus membantu mereka. Begitu cara berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya, cara berbuat baik kepada tetangga, wa yuhanniuhu idza farihah. Kita mengucapkan kata-kata selamat kalau mereka bergembira. Lahir anaknya, mimana lalu bali bola kita kasih ucapan selamat. Syukuruki engkanata. Menri pangkana bali bola kita juga turut mengucapkan gembira. Dena tu masih riati. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, wa yu'aziyahu iza usibah. Nah, narekko na tujui musibah, kita menghibur mereka. Amatengi tulumat taksia. Kemudian selanjutnya, wa yulinu lahu al-kalam. Nah, kita berbicara lembut kepada mereka. Dena mau tumakosara apaliku bali bulai. Kemudian termasuk caranya berbuat baik kepada tetangga di dalam kitab ini, termasuk kita tidak boleh menyelidiki kekurangan tetangga. Kungka kekurangan nabali bolata, kita tidak bisa menyelidiki, tidak bisa mengintip, tidak boleh, pokoknya terserah mereka. Intinya peku carana ya kutumak bali bola, kita saling harmonis, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Kemudian ada lagi hadisnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya nisa al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratihi walau pirsanasyatin. Wahai orang-orang, wahai perempuan yang muslimah, makunreina pesan Nabi taihi, aja nasa ta capa ibali bolae, aja na capa ita sidi bali bola, makana ya ku andre cede mi, jangan ki anggap remi tu. Wadi jaji makana ki ais, masiri ka bawangi bali bolaku, nasa bade ga kapang, angka nega gawe. Nah, boleh jadi hadirin yang kami muliakan, kita itu menganggap sepele makanan yang kita miliki, tapi ternyata tetangga itu banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Karena tidak semua orang sama. Bali bola ki to parri ina sogi ki, sesuatu yang remeh makanan mungkin andri biasa mi tangga ini, tapi ternyata bupak tetangga kita itu sangat membutuhkannya. Makanya dalam ajaran agama Islam itu, na perintahnya agama tako manna sukajuki, manna sucotoki dan lain sebagainya, na suruki pamegai waina. Magai sarekom mengiwat dingyali bali bulai. Ya ko makabuaki bepa pamegai-megai magai, ya letui bali bulai. Kenapa? Karena iso tu standa bahwa makana malada tapaka raja bali bulata, malada tapaka lebih bali bulata. Karena itu, sebagai kesimpulan dalam hadis ini, ya le kesimpulan bu bahwa tasidi to matappa menurut pandangan agama tae termasuk to pakalabi bali bulana. Nigi-nigi melo salama lino tapaka raja bali bulata, tapaka lebih bali bulata. Nigi-nigi melo maraja apalanna pamegewi agasana papiricita ku bali bulata, dan jangan ganggu tetangga. Banyak sekarang orang itu mar radio ini, terutama itu bupak saya soroti sekali itu, ya kuma pak buting itu sampai jam 12 sampai jam 1 musiknya itu besar sekali. Wadi jaji kuma pak buting kima pandai tema kima cirana kimala ni leton dan lain sebagainya, sampai jam 12 sampai jam 1 musiknya selalu menyala besar suaranya. Wadi jaji menyaman nyawate tidak sedih, tapi tetangga bisa saja terganggu.
Ini termasuk bisa menyakiti tetangga, dan ini bisa menimbulkan dosa yang bisa menyebabkan iman kita berkurang. Makanya sekali lagi sebagai bahan renungan, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahan renungan ini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, demi Allah dek nama teppa, demi Allah dek nama teppa, atau sekurang-kurangnya kurangi teppa nah ni gana alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang-orang yang selalu mengganggu tetangganya. Apa keperkataan kita atau perbuatan kita mengganggu tetangga, yena sabari bu pawat dingin maraja dosana nawat dingin matu napatama ki neraka pungala taala surmun rinna. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hadis ini menjadi nasihat buat kita semuanya termasuk saya. Wading yak kamalakang bari wading salama linu salama akhirah insyaallah taala. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Mari salama ki linu salama ki akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.